Halo guys, bertemu lagi bersama gue RG Gaming. Kali ini gue lagi ngeteming Megaloceros atau rusa. Itu di belakang gue udah ngeteming satu, tapi gue mau nyari satu lagi. Soalnya yang barusan nggak kerekam guys. Nih di sini gue udah siapin bolanya. Nih di sini ada rusanya ya. Gue mau ngambil dulu buah-buahan buat nanti ngasih makan dia kalau udah pingsan. Oke, seperti biasa ya, diikat terus dipukul sampai pingsan. Aduh, bentar guys. Ini ada nih, kita pukul aja udah pingsan langsung kasih buah-buahannya. Megaloceros. Ntar ini nih bahaya nih guys, Terror Bird bahaya nih, nanti dia pasti ganggu. Aduh, malah nyamperin gue lagi, panahnya habis. Ntar, aduh, ih, waduh, bisa meninggal nih gue nih, mati gue nih. Ntar gue mau ke warp dulu. Bahaya bahaya nih, kurang ajar nih. Sekali gibas udah tinggal langsung kalau sama wolf. Satu lagi nih. Udah bukan tandingan wolf gue itu guys. Ini enaknya warp, damage-nya mantep. Nih, ini rusa gue yang pertama tadi gue udah taming. Lama ya guys, soalnya ini nggak pakai item smoothing blam. Jadi agak lama proses ngetamingnya. Gak kayak kemarin pas gue ngetaming si Wolf tuh, si Wolf itu dia prosesnya cuman 2 kali doang udah cepet, soalnya pakai item smoothing blam yang gue dapat dari gua. Kalau ini gue nggak pakai itemnya, jadi lama. Ya sabar aja lah. Kalau nggak pakai smoothing blam, tinggal tungguin aja sampai 100%. Di situ ada burung Pteranodon. Bisa ditunggangin itu guys burungnya guys. Tapi harus punya saddle-nya dulu. Baru 55%. Si rusa ini enaknya dipakai farming ini guys, farming tet yang di pohon-pohon itu. Jadi kita nggak usah capek-capek kapakin pohonnya guys, tinggal seluduk aja terus. Nantilah gue tunjukin. Nih gue pindah rumah guys, yang kemarin di pinggir pantai sekarang gue pindah jadi agak ketengahan biar gampang kalau kemana-mana. Ada kodok aman sih, gak bakalan ganggu, dia jinak soalnya. Tipe dino yang jinak nih. Tapi asli ini apa sih, gila. Produknya besar. Di sini ada Duedisurus. Ini dino bermanfaat banget guys buat farming batu. Tapi gue belum punya saddle-nya. Belum punya alat buat nungganginnya. Gue coba taming ya.
Ntar gue mau bikin dulu itu aja guys, bikin bolanya dulu, item buat ngikat kaki, siapa tahu aja bisa, mumpung ketemu. Gue butuh batu sama kulit. Kulit ada sih di itu, di wolf. Kalau kulit mah banyak di sini. Soalnya dia tukang membunuh dino-dino lain. Gue coba ikat kakinya bisa nggak ya? Sambil nunggu si rusa. Nggak bisa guys. Jadi kalau ngetaming si doi dicurus tuh nggak bisa kita pakai bola. Ah, banyak pengganggu, serangga-serangga. Ah, satu hit doang. Gue kill aja ini nih. Nggak bisa ketaming, harus pakai track arrow kayaknya. Biar dia pingsan. Aduh, ngumpet guys. Dia malah ngumpet. Dia masuk guys ke dalam cangkangnya. Dan ini udah, kalau udah gini gak bisa diapa-apain dia. Udah kebal. Tuh, HP-nya juga nambah terus. Dipukulin malah nambah terus. Ngumpet ya. Jadi taming Pseudoedosaurus ini kita nggak bisa pakai bola, nggak bisa dipukul-pukul gini supaya pingsan, tapi harus pakai track arrow kayaknya. Nanti gue mau coba, kalau udah kebuka sedalnya gue bakalan timing dino ini nih. Lumayan soalnya buat farming batu biar nggak capek-capek. Ini udah mau 90%. Walaupun gue pakai topi guys, topinya tuh samaan sama yang dipakai karakter gue. Satu kali lagi kayaknya. Lama. Oh, ini rawa guys. Tumben sih ini di rawa nggak ada predator. Soalnya biasanya ada ular, kalau nggak buaya. Kalau di rawa gini banyak predatornya. Tapi ini tumben sepi. ...96%. Tinggal dikit lagi. Oke, selesai. Megaloceros level 36. Mantep guys, levelnya udah tinggi. Walaupun gue aja kalah nih, baru level 26. Oke, gue mau langsung bawa ke base gue atau ke rumah. Rumah yang baru ya, bukan yang di pinggir pantai itu. Soalnya itu jauh kemana-mana guys kalau di pinggiran pantai gitu. Soalnya pinggir map. Oke, ini gue udah sampai. Nih gue rencananya mau bikin rumah di sini guys, tapi belum jadi apa-apa sih. Soalnya males nyari kayunya. Lama. Duh, mana nih rusa gue, ketinggalan. Panggil dulu. Mana ya? Oh, itu. Nyangkut dia ternyata di batu. Nih, di sini nih. Dia nyangkut, guys.
Ntar gue pecahin dulu batunya. Gue mau bikin rumah di pinggir sungai ini, guys. Kalau bikin rumah tuh jangan jauh-jauh dari air, guys. Soalnya air itu penting. Dan kalau bisa bikin rumah tuh di tengah-tengah, di map. Tengah-tengah map biar gampang kalau mau kemana-mana. Aduh, mana ya? Sedal buat nunggangin si rusa. Aduh, ternyata belum ada, guys. Gue belum punya itunya, ternyata meja perkakas nih, smithy ini. Soalnya bikinnya harus pakai meja ini. Setelah gue mau bikin dulu mejanya ya. Lupa gue ternyata belum ada, belum punya smithy-nya. Meja buat bikin peralatan-peralatan yang lumayan. Pakai ini nih, peralatan yang buatnya tuh pakai metal. Mungkin gue videonya bakalan skip dulu. Gue bikin dulu smithy sama saddle-nya ya. Nanti kalau udah jadi gue sambung. A few moments later. Oke, ini gue udah bikin saddle rusaknya. Gue tunjukin. Aduh, bentar ada raptor nih. Aduh. Dia loncat lagi. Gak tahu dia kalau ada warp gue di sini. Mampus kan? Nih, kita tinggal seluduk-seluduk aja pohon, guys. Nih, langsung dapat 28 tet. Oh. Cepat farming tet kalau pakai serusa. Tapi kalau buat farming wood kurang bagus, guys. Soalnya dapatnya pasti sedikit. Tuh, cuman 2 per pohon tuh cuman dapat 2 5. Aduh, kok ada lagi sih ini? Raptor harus dibasmi nih, raptor-raptor di daerah sini. Bahaya juga soalnya ini gue mau bikin base di sini nih. Tuh kan mati langsung kalau digigit sama warp gue. Tuh enak, guys, kalau farming tet pakai serusa ini cepet larinya kenceng. Tinggal seluduk-seluduk doang. Tapi kalau buat farming wood ini nggak rekomen. Kalau farming wood nanti gue tunjukin lagi dinonya. Kalau udah kebuka saddle-nya. Oke, cukup sekian dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, guys. Dadah.